Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washohbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hingga hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Hari ini kita masih menjalankan ibadah puasa Ramadan. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakak-kakak anggota gerakan Pramuka Kuartal Cabang Kota Bogor dan kakak-kakak Pramuka dimanapun berada, kakak-kakak tentu sudah familiar dan sudah terbiasa dengan istilah latihan. Pramuka identik dengan latihan. Baik latihan untuk peserta didik, mulai dari siaga, penggalang, penegak, pandega, maupun latihan untuk para anggota dewasa, baik itu pembina, pelatih, pelatih pembina, dan sebagainya. Tentu semuanya membutuhkan latihan-latihan yang tidak sebentar, tidak sekali dua kali, tetapi juga butuh terus upgrade bagaimana ilmu-ilmu kepramukaan dan ilmu-ilmu lain yang menunjang kegiatan kepramukaan dalam kapasitas sebagai peserta didik maupun pembina dan pelatih. Nah, oleh karena itu, di bulan Ramadan ini ingin saya sampaikan bahwa Ramadan juga adalah tempat untuk berlatih. Mungkin semua sudah paham bahwa Ramadan tempat kita melatih diri, untuk memperbaiki diri, untuk menuju keimanan dan ketakwaan yang paripurna. Saya ingin ambil contoh bagaimana hasil keluaran Ramadan, bagaimana latihannya berhasil atau tidak dengan analogi binatang. Yaitu ada dua binatang yang punya kebiasaan atau tradisi juga puasa seperti manusia. Yang pertama adalah ular. Yang kedua, ulat. Ular itu biasanya berpuasa ketika dalam proses pergantian kulit. Sama seperti manusia, kalau sebelum ganti kulit dia biasanya habis makan. Setelah makan dia istirahat lama sampai ganti kulit. Lalu setelah ganti kulit, apakah warna, rupanya, namanya, dan lain sebagainya mengenai ular itu berubah? Tentu namanya masih tetap ular, bentuknya masih tetap ular, warnanya juga masih warna ular, kemudian kebiasaan-kebiasaan lainnya ketika sebelum ganti kulit makanannya sama, begitu juga dengan setelah ganti kulit, masih tetap yang sama, tidak ada perubahan walaupun sudah berpuasa dan berganti kulit. Lalu yang kedua, analoginya adalah ulat. Kakak-kakak tahu ulat? Ulat waktu masih berbentuk ulat tentu bentuknya ada yang geli atau jijik, kemudian makannya sembarangan, semua daun-daun apapun disikat, dimakan. Lalu ketika proses berikutnya, ulat berpuasa setelah makan kenyang, makan daun yang habis, kemudian berubah menjadi kepompong, kemudian setelah kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Kakak-kakak lihat, apa bedanya ketika ulat sebelum puasa dengan ulat setelah puasa? Sebelum puasa, sebelum menjadi kepompong, ulat makannya sembarangan juga, makan segala macam. Kemudian setelah berpuasa, menjadi kepompong dan yang terakhir menjadi kupu-kupu, bentuknya sudah berbeda. Warnanya sudah berbeda. Cara bergeraknya juga sudah berbeda.
dan makanannya berbeda juga. Berbeda ketika masih menjadi ulat. Kupu-kupu tidak lagi makan sembarangan, tapi makan yang manis-manis, makan dari sari bunga dan sebagainya. Jadi itu perbedaan antara ular dan ulat. Ketika sudah menjalani puasa, ular tetap ular, ulat berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Bahkan kupu-kupu banyak digemari dan dikoleksi oleh banyak orang, bahkan hingga banyak museum-museum kupu-kupu. Begitu juga puasa manusia. Kita tinggal memilih bagaimana, apakah setelah puasa ini nanti setelah Ramadan berakhir, kita akan tetap sama seperti kita sebelum menjalani puasa, atau menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang sudah menjalani latihan. Latihan-latihan selama Ramadan inilah yang kita perlukan untuk melanjutkan hidup di masa depan, di masa-masa setelah Ramadan. Karena itu, kalau latihannya berhasil dan sungguh-sungguh, maka kita akan berubah menjadi lebih baik setelah Ramadan. Tapi kalau latihan-latihan yang kita jalani selama Ramadan ini hanya angin lalu, hanya lapar dan haus, tidak ada perubahan lebih baik, maka latihan kita selama Ramadan sudah dipastikan dianggap gagal. Tentu kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dalam berlatih selama Ramadan ini. Demikian yang ingin saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan, itu datangnya dari saya sebagai manusia. Dan apabila ada hal yang berguna, itu insya Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.